Semenjak Muhammad Leslar Al-Fatih Billar lahir, kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar tiap hari dipenuhi dan dikunjungi oleh kerabat dekat Leslar, baik dari keluarga, sahabat maupun para penggemar. Bahkan Rido The Academy dengan istrinya juga tak ketinggalan untuk mengunjungi kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk menjenguk bayi pertama mereka, yakni Baby L. Hal ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan para netizen di berbagai media sosial saat ini. Pertemuan antara mereka merupakan perjumpaan perdana semenjak Lesti Kejora dan Billar resmi menikah. Kunjungan Rido The Academy ke tempat Lesti Kejora sangat dirahasiakan dan tersembunyi. Menurut Rido The Academy, dirinya tak mau hal ini menjadi heboh di kalangan masyarakat dan para netizen. Menurut isu yang berkembang, Rido The Academy dan istrinya juga memberikan hadiah kepada Baby L, anak Lesti Kejora dan Rizky Billar yang dibungkus dengan kertas kado. Seperti yang diketahui, Rido The Academy merupakan kembaran Rizky The Academy yang merupakan mantan kekasih Lesti Kejora sebelum kenal dengan Billar. Rido The Academy begitu dekat dengan Lesti selama sang kakak masih pacaran dengan istri Rizky Billar tersebut. Pertemuan dan kunjungan Rido The Academy dan istrinya ke kediaman Lesti Kejora dan Rizky Billar juga tuai pujian dari para netizen dan juga para artis top tanah air, terutama dari jebolan penyanyi dangdut Indosiar. Tak sedikit yang ikut haru dari momen tersebut. Mereka tak lupa mendoakan semoga silaturahim antara Lesti Kejora dan Rizky The Academy terus terjalin untuk selamanya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.